Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi dalam channel saya Tenak Village. Hari ini saya ada sedikit sharing saya nak buat mengenai makanan ikan ataupun apa peternakan air lah. Okay, udang, ikan laga. Jadi apa yang saya ada di sini ialah beberapa brand produk daripada beberapa pengeluar ni yang saya beli di kedai ikan. Boleh dibeli di kedai ikan ataupun kedai aquarium, kedai ikan ataupun online. Jadi hari ini kenapa saya nak sharekan maklumat ni, kerana mungkin bagi newbie ataupun yang baru bermula, dalam kes saya ni, saya membela udang kara dan udang gala. Jadi persoalannya, apabila kita nak balik kampung, okay, kita pun, ataupun nak tinggalkan rumah dalam satu jangka masa yang lama, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, seminggu. Jadi apakah makanan yang sesuai untuk kita tinggalkan di dalam akuarium ataupun kolam kita yang kita ada tu lah. Jadi kalau mungkin ada yang tanya ataupun mencadangkan letakkan makanan mentah, contoh macam kentang potong ataupun mungkin pellet. Jadi benda-benda yang mentah ni, termasuk pellet ni, dia tak tahan lama. Letak pagi, petang dia dah mula mereput. Ataupun dalam masa 2 hari, 3 hari dah mula mereput. Bila benda-benda ni mereput, dia akan menjadikan air tu bertoksik, amonia naik dan ternakan kita akan matilah. Biasanya akan matilah. Ataupun mungkin ada cara lain yang kita boleh gunakan, iaitu meletakkan rumpai air. Contoh, saya pernah beberapa tahun lepas, saya balik kampung raya. Saya tinggalkan rumah selama 9 hari. Jadi saya letakkan rumpai pokok, rumput hydrilia tu. Jadi pokok tu pokok air, dia bertahan lama. Di samping tu juga saya meletakkan yang kita nak bincang ini ialah makanan yang ada beberapa nama yang beberapa nama yang biasa kita jumpa. Yang tanya ialah holiday food block ataupun weekend food block. Okay, harga untuk setiap package ni dalam RM4.50 ke RM5 macam tu. Okey, ada produk yang dia bertahan untuk selama 3 hari. Okey, ada yang bertahan untuk sehingga 14 hari. Ada untuk 10 hari dan tuan-tuan boleh tengok di packaging produk tu lah. Yang pentingnya ialah, contoh saya ambil Aquabase ni, info yang kita ada ialah slow dissolve. Maksudnya kalau kita letak benda ni pagi hari, waktu petangnya ataupun keesokan harinya, dia tak hancur terus. So, dia punya proses untuk dissolve tu, hancur tu amat perlahan. Kedua, dia tak mencemarkan air. Okay, dia tak mencemarkan air. Okay, kalau tengok dekat info ni, sufficient for 14 days. So dia boleh bertahan selama 14 hari lah. Bergantung kepada berapa banyak udang ataupun ikan yang kita ada tu. Okay, clean dan hygienic. Okay. Ada produk yang pada packaging ni dia ada sharekan info mengenai ramuan yang digunakan lah untuk produk ni. Okay, contohnya gypsum, brine shrimp, banyak lagi tu. Okay, even mosquito larvae pun ada. Yang pentingnya dia tidak mencemarkan air. Jadi hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana pemberian. Tak susah, sebab
apa yang kita ada inilah produk-produk ni dan kita akan letak ke dalam kolam kita lah. Okey, di sini saya ada kolam saya yang mungkin tuan-tuan pernah tengok sebelum ni dalam video-video saya yang lepas. Ada beberapa ekor udang kara. Kebanyakan ni yang berwarna biru lah. Jadi makanan ni, food block ni, ada kadang-kadang kalau tempat tu besar, saya ketuk-ketuk food block ni bagi pecah dan agih-agihkan lah. Letak di satu tempat. Jadi macam kes kolam saya ni yang kecil ni, yang tak seberapa besar ni, saya just letakkan satu di tengah. Okay, mungkin satu di hujung sini kan, dan satu di hujung sana. Okay, udang ini kebanyakannya berwarna biru yang saya ada share video-video saya sebelum ni. Kita tengok dekat situ, kalau kita jauhkan kamera ni, udang-udang ni akan sukalah makan pokok blok ni. Okey, nampak tu silau. Mungkin saya patut letak dari tiga, saya letak lagi satu lah. Takut nanti kalau dia berebut. Okey, perlu diingat pada yang baru bermula tu, udang kara ataupun udang galah ni, kalau makanan habis, tak ada apa yang nak dimakan, the next is dia akan makan kawan-kawan dia. Sebab binatang lah, binatang ni bersifat kanibal. Okay, kalau tengok dekat situ, even ikan guppy pun sudah mula tertarik dengan makanan ni. Jadi dengan adanya benda-benda macam ni, bila kita nak balik kampung atau pergi cuti tu, kita taklah terfikir sangat kan, apa binatang-binatang ni nak makan. Dan mungkin balik nanti kalau tak ada benda macam ni, barangkaliannya udang akan berkurangan lah. Ada yang kena makan dengan kawan-kawan dia yang lebih besar. Yang besar makan yang kecil. Begitulah law of jungle lah. Even law of kolam ni lah, hewan-hewan ni. Okey, untuk itu sekian saja sharing saya. Sharing yang sangat, bagi saya sangat penting. Okey, sebab saya pernah terbaca soalan yang sebegini dalam grup-grup discussion udang kara ni. Semoga video ni bermanfaat untuk tuan-tuan yang menonton. Jika video ni tuan-tuan dapat mendapatinya bermanfaat, untuk dikongsikan, sila share. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, Ternak Village, di YouTube. Untuk itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.